Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku, Lia Timor. Oke, kali ini aku mau unboxing dan review rak kosmetik sesuai judul yang kalian lihat. Dan ini packingannya pakai kardus guys, dengan tambahan biaya Rp2.000 aja biar packingnya aman. Dan ini yang warna pink aku bakal review di next video. Langsung aja ke rak kosmetiknya. Ini juga pakai bubble wrap di dalamnya. Packingnya aman banget guys, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau barangnya rusak. Dan ini juga di dalamnya ada plastik lagi. Untuk bahannya nggak tebal-tebal amat, juga nggak tipis-tipis amat, sesuai dengan harga. Dan terdapat ada 6 ruang. Ini muat banyak guys, kalau dimasukin kosmetiknya itu bakal kelihatan banget, itu muatnya banyak. Dan ini juga bisa digunain untuk barang-barang lainnya, itu terserah kalian, seperti alat tulis dan sebagainya juga bisa. Dan ini setelah aku isi dengan perlengkapan aku, dan di bawahnya terdapat laci untuk menyimpan kapas juga bisa guys, atau apapun itu terserah kalian. Dan buat kalian yang ingin order, langsung ke link di deskripsi. Ada varian warna lainnya juga ya guys. Oke, sekian dulu video singkat dari aku. Tunggu video aku selanjutnya ya.